Dan sebelum matahari terbit, kamu harus menggigit wanita yang tulus mencintai. Dan wanita itu harus rela berubah menjadi manusia harimau. Kenapa gue harus jadi harimau emas? Kenapa gue harus gigit perempuan yang mencintai gue? Hanya untuk keselamatan gue. Gue gak mau ada orang yang ngorbanin dirinya. Hanya untuk gue. Aku merasakan keris kala bendu itu ada di sekitar sini. Itu berarti, sebentar lagi, Arga bisa berubah menjadi manusia harimau emas yang sempurna. Arga, kamu harus menggigit Citra atau Cika. Hanya mereka lah yang bisa menyelamatkan. Lebih baik aku mati daripada aku harus menggigit salah satu di antara mereka. Enggak. Ini demi keselamatan kamu. Keselamatan mereka jauh lebih penting daripada keselamatanku, Bagali. Kamu itu benar-benar keras kepala. Sampai kapan pun, keputusan gue gak akan pernah berubah. Gawat, Gak. Citra dalam bahaya. Datu Maha Sakti nyulik dia dan bawa dia ke puncak bukit. Lo harus nolongin dia, Gak. Apa? Berhenti! Percuma kalian bertarung. Mungkin aja sekarang Arga udah ketemu sama Citra. Dan mungkin aja Arga udah berhasil diselamatkan. Udah jam 4 pagi. Itu artinya matahari bakal terbit. Dan malam Jumat Kliwon bakal berakhir. Arga gak punya waktu bertahan lebih lama lagi. Dia harus gigit gue, kalau gak dia bakal mati. Citra, lo di mana, Cit? Kemarin itu Mas Sakti membawa Citra. Gue harus cari ke tempat lain. Sampai Arga menggigit Citra. Dia harus mati sekarang. Ngerti? Ya. Aku tidak akan biarkan Citra digigit oleh Arga. Citra nggak boleh berubah menjadi manusia harimau. Tunggu. Gali. Aku sangat berharap. Semoga Citra bisa menyelamatkan Arga sebelum malam ini berakhir. Dengan begitu, Arga masih bisa tetap hidup. Dan kita bisa selamat dari Datuk Maha Sakti. Iya, Guru. Mudah-mudahan aja Arga masih cukup waktunya untuk menggigit Citra. Mari, cari dia.
Kamu jangan merasa bersalah apa yang sudah terjadi pada Citra. Kamu jangan khawatir, Kak. Tindakan kamu untuk menggigit Citra itu sudah benar. Citra akan baik-baik aja. Citra bangun, Citra. Citra bangun, Citra. Bangun, nak. Citra. Pak. Pak Arga gimana, Pak? Arga baik-baik aja kan, Pak Arga selamat. Kamu gak usah mikirin dia, Citra. Kamu pikirin diri kamu sendiri. Kamu sadar apa yang udah kamu lakuin. Kamu bisa mati karena menolong Arga. Pak, Citra gak peduli. Citra rela kehilangan nyawa Citra buat Arga, Pak. Citra, kamu jangan ngomong. Citra! Citra! Citra, bangun, nah! Bangun, Citra! Tapi kamu udah melukai anak saya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kamu yang harus membayarnya, Arga. Citra! Berhenti kamu, Arga! Jangan sentuh anak saya. Ini semua gara-gara kamu. Saya cuma mau nolongin Citra. Pergi kamu. Citra, kamu harus bisa bertahan, Citra. Om Citra, sana! Pergi kalian semua. Gue lagi gak mood untuk ngadepin kalian. Kamu boleh lepas, selamat dari maut. Tapi kamu gak pernah lepas dari genggamanku. Sampai kapanpun, saya akan terus kejar kamu. Saya gak akan pernah biarkan kamu berubah menjadi harimau emas. Arga, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Serang. We'll be right back.
kali. Arga, kamu pergi dari sini. Tapi ayah, pergi. Hadapi kita semua dulu. Lo pikir kita akan sama? Hah? Maaf, selama ini gue sama sekali gak peduli sama lo. Gue baru sadar sekarang, lo itu tulus suka sama gue. Tapi gue malah gigit lo berdua sama Nora. Gue ngaku gue salah. Sorry. Bara, ini sama sekali bukan salah lo kok. Soalnya lo gak gigit kita pas lo tuh kerasukan arwahnya Datuk Mahasakti kan. Jadi ini sama sekali bukan salah lo kok. Iya, Bar. Ini bukan salah lo. Lo gak usah nyalain diri lo sendiri, Bar. Sebelum lo minta maaf, gue udah maafin lo duluan kok. Lo emang baik banget ya. Gue nyesel nyanyain lo. Kalau lo kasih gue kesempatan, gue mau kok jadi pacar lo. Bara? Lo kok ngomongnya kayak gitu sih? Gue jadi seneng deh nih. Cie, udah lo berdua jadian aja pakai jaim-jaim segala. Cie. Kayaknya rencana gue berhasil. Gue bakal manfaatin Naomi biar gue bisa lolos dari sini. Kamu udah membahayakan Citra. Pergi! Om, saya gak punya maksud menyalahkan Citra. Tapi kamu udah melukai anak saya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, kamu yang harus membayarnya, Arga. Gimana keadaan Citra, dok? Begini, Pak. Kondisi pasien saat ini sedang mengalami koma. Koma? Tapi anak saya bisa sembuh, kan, dok? Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi jujur, Pak, kami tidak tahu kapan kira-kira Citra akan sadar. Karena kondisinya saat ini benar-benar kritis, Pak. Saya permisi. Ini gara-gara kamu, Arga.
Kamu selalu saja membahayakan anak saya. Kamu selalu membahayakan anak saya. Gua bakal bikin lo kebingungan sama keberadaan gua. Dengan begitu, gua bakal lebih mudah ngalahin dan nyingkirin lo. Ampun, Om Datuk. Jangan pukul kita lagi, ampun. Ntar muka kita bengkak-bengkak, Om. Gak ganteng. Kalian membiarkan Arga kabur. Udah bagus cuma saya pukul. Lain kali akan saya bunuh. Tuh. Kita gak bahas dengan Arga. Tapi teman-temannya pada datang dan nyerang kita. Iya Om Datuk, kita kan dikeroyok sama mereka. Mau gimana dong? Saya gak peduli. Yan, tunggu Han. Han. Ada apa lagi sih, Ben? Kenapa sih, Han? Lo belum nyerah juga ngejar cintanya Arga. Lo lihat sendiri, kan?
darahnya Citra tuh berhasil nyelamatin Arga. Itu tandanya cinta mereka bakal lebih kuat dari sebelumnya. Jadi siapapun nggak bisa memisahkan cinta mereka, termasuk Lohan. Han, please Han, please, gue minta lo lupain Arga Han. Kalau lo cinta terus sama Arga, lo bakal menderita Han. Lo tau sendiri kan, lo sama Citra tuh adik kakak. Jadi mau sampai kapan lo kayak gini terus? Yang ada lo malah nyakitin diri lo sendiri Han. Gue gak peduli Bem. Apapun hubungan gue sama Citra, itu gak akan merubah pendirian gue. Kapanpun gue akan tetap ngejar. Kamu gak boleh mencintai laki-laki yang sudah mencelakai saudara kamu sendiri. Mrs. Mono salah. Saya ini anak tunggal. Saya gak punya saudara. Ataupun ayah di dunia ini. Jadi om gak perlu ngelarang saya. Karena om gak punya hak atas hidup saya. Han, Han lo di mana Han? Jian, saya belum selesai bicara sama kamu Jian. Oh, kayaknya Jian gak ada di sini. Mending kita cari tempat lain. Kenapa gak ada seorang pun yang ngertiin perasaan gue ke Arga? Semua orang nyalahin gue. Semua orang nyuruh gue buat nyerah. Padahal gue masih pengen berjuang demi dapetin cintanya Arga. Dia. Mario Bimo. Dia. Om mengerti perasaan kamu. Om tahu kalau kamu sangat mencintai Arga. Apa saya terlalu egois, Om? Kalau saya tetap cinta sama Arga, dan saya nggak peduli sama kondisinya Citra sekarang. Cinta itu memang egois. Tapi Cia, siapa yang bisa menyalahkan kamu memperjuangkan orang yang kamu cintai? Kamu punya hak untuk bahagia. Lepasin, Bar. Please, please. Sejam juga gak nyampe. Enggak ya, Bar. Gue takut kalau nanti kita ketahuan sama Datu Masakti. Iya. Lagian gue gak mau nasib kita sama, kayak Reno sama Bom-Bom. Digebukin sama Datu Masakti. Nomi, lu tega banget sih gak bantuin gue. Lu tenang aja. Datu Masakti gak bakal tahu kalau gue pergi dari sini. Beautiful, Naomi. Please. Lo mau kan bantuin your chiku biku honey bunny baby baby bara? Ya, ya udah, gue bakal bantuin lo, gue bakal ngelepasin lo, tapi lo janji lo harus balik lagi ke sini, oke? Dan ingat satu hal ya, jangan sampai lo ketahuan sama Datuk Mahasakti. Iya iya, kalian tenang aja, gak ada yang bakal tahu, semuanya aman.
Lu lihat aja Datuk. Gua bakal bikin lu kebingungan sama keberadaan gua. Dengan begitu, gua bakal lebih mudah ngalahin dan nyingkirin lu. Gua harus segera mencipta. Di saat kritisnya, gua gak akan ngebiarin Citra melewati ini sendirian. Om Siswono, ya pasti ngelarang gue buat jenguk Citra. Padahal gue kangen banget sama Citra. Gue pengen selalu ada di sampingnya. Tapi ternyata keadaannya gak memungkinkan kita bersama. Maafkan Papa, Citra. Papa gagal melindungi kamu. Sekarang Papa cuma berharap kamu bisa sadar dari kondisi koma ini. Om, biar saya aja yang gantian jagain Citra, Om. Sebaiknya Om istirahat. Saya akan terus jaga anak saya, Bibi. Saya gak butuh istirahat. Om, sekuat apapun Om Siswono, Om juga butuh istirahat, Om. Kalau misalnya Om sakit, terus Citra sadar dan ngeliat papanya sakit, yang ada Citra malah makin sedih, Om. Tolong jaga Citra. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Baik, Om. Bantu Arga buat ketemu Citra. Gua tahu kan, kalau Om Siswono sampai tahu dia bisa marah besar. Gua nggak peduli. Arga berhak jenguk Citra. Dan gua bakal bantuin Arga supaya Citra bisa bareng terus sama Arga. Apa maksud lo? Lo pengen bikin mereka berdua makin dekat dan bikin gua cemburu gitu? Itu lo tahu kan? Gua cuma pengen buktiin ke lo, Han. Kalau hatinya Arga tuh cuma buat Citra. Dan lo, lo nggak punya tempat sedikit pun buat di hatinya Arga. Gue pengen lo berubah jadi kayak dulu, Han. Diana selalu ngalah demi kebaikan. Ngalah cuma buat pecundang, Bem. Gue udah capek ngalah terus. Gue juga berhak buat bahagia. Gue bakal buktiin kalau gue bisa gantiin posisinya Citra di hatinya Arga. Lagi pula terlalu banyak halangan buat hubungan mereka. Jadi gue yakin, gue yang terbaik buat Arga. Jihan berubah jadi egois kayak gitu ya? Mana Jihan yang tulus? Mana Jihan yang selalu ngalah demi kebaikan? Thank you.
mobil ketinggalan. Mana Benny? Dia bilang mau jaga Citra. Gak bisa dipercaya anak itu. Lihat belati yang ada di tangan kamu. Hasil menggigit Citra, berarti Arga hanya tinggal menemukan kristal penuh. Setelah itu, dia bisa menjadi harimau emas yang sempurna. Saya tidak boleh membiarkan itu terjadi. Beberapa hari lagi bulan Suro akan berakhir. Berarti saya bisa segera mengambil kristal dari perut Citra. Akhirnya rencana gue buat ngeco Datuk Malasakti berhasil. Pasti nanti Bara akan senang melihat hal ini. Lepasin dia. Baik, Datuk. Sekarang Datuk sadar kan? Saya itu berguna banget buat rencana Datuk. Makanya Datuk ngebebasin saya. Jangan senang dulu, Bara. Saya masih butuh kamu. Kalau sampai ada apa-apa lagi, saya akan bunuh kamu. Bisa mergokin gua untuk kedua kalinya, Datuk. Justru gua yang bakal mergokin lo. Gua akan cari tahu apa kelemahan. Setelah itu, gua bakal hancurin Datuk Malasakti. Nomi. Bara, akhirnya Datuk Malasakti ngebebasin lo juga ya. Rencana lo tuh berhasil, tau gak? Iya, itu kan juga gara-gara bantuan lo. Gua gak akan ngelupain kebaikan lo. Gua janji mulai sekarang, gua bakal bersikap lebih baik kepada lo. First. Gua punya sesuatu. Ini buat lo. Lo serius mau ngasih gelang itu buat gue? Sebenarnya sih, gua sayang banget sama gelang ini. Ini gelang pemberian dari nyokap gua. Tapi gua yakin gua pengen banget pakainya. Jangan! Kalau emang itu gelang penting banget buat lo, dan emang itu dari nyokap lo, mending gak usah deh. Gue gak apa-apa kebeneran. Udah, gak apa-apa. Anggap aja ini sebagai fresh start ya. Kita perbaiki hubungan kita, mulai dari awal. Gue pakein ya. Kayaknya cocok banget sama lo. Iya gak? Ya ampun, Bara. Makasih ya. Gue seneng banget nerima gelang ini dari lo. Ternyata Bara yang dulu cuek, jahat, galak sama gue tuh udah gak ada.
lo sekarang berubah ya, jadi baik banget sama gue. Sekali lagi makasih ya. Ya. Naomi kayaknya seneng banget dapetin gelang itu. Padahal itu kan cuma gelang yang gue dapetin dari pas semalam. Tapi gak apa deh, dengan gelang itu gue bakal manfaatin Naomi supaya gue bisa pelan-pelan nyingkirin Datuk Mahasakti. What? Bu Susan mau ngajak Dudung-Dudung untuk nengokin ke Citra rumah sakit lagi? Gak mau, nanti saya malah kesasar lagi ke kamar mayat. Gak. Pak Dudung bener ya, gak mau ikut? Yes, 100% gak. Kalau gitu saya sekarang perginya sama Pak Durno, biar bisa berdua-duaan. Pak Durno! Busan! Bu! Aduh! Blekong! Malah ketawain. Busan! Bu! Pak, nanti pulang sekolah Bapak ada waktu nggak? Saya sibuk. Mesti ngelatih basket. Pak Durno! Pak Durno, tunggu! Buset! Bu! Aduh! Bu, setelah saya menimbang, saya menaker dan saya meliteri, terus saya jual. Saya memutuskan bahwa saya Dudung-Dudung akan ikut bersama Bu Susan nengok Citra di rumah sakit. Kalau siang-siang saya berani, saya gak akan kesasar ke kamar mayat lagi. Ternyata Susan mau mengajak saya menjenguk Citra di rumah sakit. Ini kesempatan bagus bagi saya untuk mengambil kristal benu dari perut Citra. Saya ikut Bu Susan ke rumah sakit. Saya batalin basket hari ini. Yaudah, nanti pulang sekolah saya tunggu di gerbang. Kita jalan bareng ya, Pak ya. Pergi sendiri aja. Ketemu di sana. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Gua harus rencanain sesuatu. Bu Susan, saya piye? Kan saya ngajak duluan. Pak Dudung, ada salam. Dari siapa? Kamar mayat. Telat. Jual mahal. Mamam. Piye toh ini? Udah salah lagi. Plekok. Dasar. Aduh. Tapi kadang sekarang ini khususan. Aduh. Bu. Jadi dua-duanya, Dek. Naomi, rencana gue bisa berantakan. Maafin gue, Cid. Gue gak bisa nemenin lo di jalan. Tapi gue janji sama lo, gue bakal selalu ada di samping lo. Jadi orang itu Arga. Datuk, kenapa tiba-tiba menyerang saya? Saya nggak nyangka. Seorang Arga ternyata pengecut. Menyerang saya, Datuk. Saya nggak ngerti maksud Datuk. Yeah.
apaan tuh? Soalnya berasal dari ruang rawat Citra. Pak Citra. Tenang. Datuk, Citra nggak ada di kamarnya.